يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار والاعلى بئس العبد عبد سها ولها ونسي المغابر والبلاء بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدا والمنتهى بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات بي يختل, يختل الدين بالشبهات بئس العبد عبد طمع يقوده بئس عبد abdun hawa yudhillu bisa abdu abdun raghabun di sini bukan ain ya ghain raghabun atau rugbun rugh rughbun yadul yudhillu bisa abdun abdun takhayyala waqtal sejelek-jelek manusia Sejelek-jelek orang yaitu orang yang menghayalkan dirinya lebih daripada yang lainnya, merasa hebat. Waktalah watakabar dan dia sombong. Merasa hebat, lebih daripada yang lainnya, lebih unggul daripada yang lainnya dan dia sombong. alimkah? Lebih berkuasakah? kah? Walhasil lebih hebat dah daripada yang lain dan dia menyombongkan diri. Ini orang yang jelek. Biksal abdu abdun Wanasyal kabiral mutaal Sejelek-jelek hamba itu hamba yang merasa hebat dirinya dan dia sombong. wa nasyal kabir al-muta'al dan dia lupa dengan yang maha besar dan yang maha tinggi yang maha luhur itu Allah subhanahu wa ta'ala hmm? lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahawa kesombongan itu milik Allah ketinggian itu hanya milik Allah semata semuanya itu adalah kecil sebetulnya tidak ada yang pantas sombong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang pantas meninggikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya rendah di hadapan Allah. Antumul fuqara ilal ilallah. Semuanya ini fakir di hadapan Allah. Semuanya ini hina ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Hmm. Karena itu orang kalau sombong itu dikatakan lupa terhadap Tuhannya sama dengan semut yang sombong itu lupa dengan yang lebih besar darinya sombong jadi bahan tertawaan manusia yang menyombongkan diri ini kekuatannya eh, kena sakit gigi udah nggak kuat deh jantungnya melemas sedikit udah ngos-ngosan dia nggak mampu nih ilmunya hebat Stres lupa semuanya dia. Manusia itu dalam keadaan lu lemah. Wa insan da'i da'ifa. Karena itu jangan ada yang menyombong diri, merasa hebat, merasa dahsyat. Baik. Bi'sal abdu abdun tajabbara wa'tada. Wa nasiyal jabbara wal a'la. Sejelek paling jelek sejelek-jeleknya hamba yaitu hamba yang berbuat zalim menindas, tajabar, wa'tada dan dia melampaui batas dalam penindasannya sampai mungkin membunuh, merampas, menyiksa Wanasyar Jabbarul A'la dan dia melupakan yang maha memaksa yang yang maha tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada orang jadi raja, ada orang jadi presiden, dia enggak mau turun, tapi Allah menurunkan dia turun. al Allah yang maha memaksa. Semua tidak bisa menghindar daripada kehendak Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tinggi. Siapa yang lebih mengunggul daripada Tuhan? Kekuasaannya, kekuatannya, kehebatannya. Seorang hamba tidak boleh menjadi penindas, tidak boleh menjadi pemaksa. Harus semua diikuti kemauannya. Kalau enggak, wow, wah, ada dia akan bisa meng, membahayakan, dia akan membunuh, dia akan menyiksa, dia akan menangkap. Ini adalah hamba yang jelek. Tapi hamba yang bagus itu adalah hamba yang bisa mengambil hati kepada yang lainnya, simpatik kepada yang lainnya, bersikap menolong kepada yang lainnya, rahmat kepada yang lainnya. Bukan berarti menindas kemudian sampai merampas, sampai membunuh, sampai menyakiti, dia berarti lupa bahwa Allah nanti bagaimana menindas orang-orang yang dolim, bagaimana membalas orang-orang yang dolim, bagaimana menyiksa orang-orang yang dolim. Karena itu hati-hati. Ketika Allah memberikan keunggulan kepada seseorang, sebenarnya itu adalah kesempatan bagi dia untuk menjadi orang yang lebih manfaat. Bukan berarti orang yang sombong apalagi bersikap dolim. Dikasih keunggulan ilmu oleh Allah itu supaya manfaat bisa mengajarkan orang yang kekurangan ilmu. Dikasih keunggulan harta oleh Allah itu supaya manfaat untuk membantu orang-orang kekurangan harta. Dikasih kedudukan yang lebih tinggi oleh Allah itu supaya manfaat untuk membantu orang-orang yang lemah. Begitu seharusnya. Bukan berarti menyombongkan dengan hartanya, menyombongkan dengan jabatannya atau ilmunya. Dicabut oleh Allah nanti itu ke keunggulan tadi itu dan dia akan menjadi orang yang hina. Taib. Bisa abdu sejelek-jelek hamba itu abdun saha walaha. Wa nasyar magabira wal bilak. Sejelek-jelek hamba itu hamba yang lupa daripada kebenaran, lupa daripada taat. Dia bergelimang dalam urusan duniawi aja. Dia hanya laha main-main. Bal-balan, sepak bola, kemudian keluyuran, main kartu, laha udah dia lupa daripada taat kepada Allah dia cuma mengumbar-ngumbar waktunya untuk main-main wanasial magabir dia lupa tentang kuburannya dia lupa dengan kematiannya sehingga tidak siap dengan sebelum datang kematiannya dengan amal soleh walbila dan dia lupa bahwa anggota badannya sebentar lagi akan Dimakan oleh cacing tanah dan dia akan menjadi tulang belulang yang berserakan ada di alam kuburnya. Dia ya, hanya sekedar mana baju yang bagus, minyak yang wangi, maiz kendiri, rumah yang megah. Dia lupa sebentar lagi dia masuk kuburan badannya sendiri akan hancur. Dia lupa sebentar lagi bukan menjadi tempat tinggalnya itu rumah yang ia bangun. Misal hmm? abdu abdun ata wa tagha wa nasiyal mubtada wal muntaha Sejelek-jelek hamba yaitu hamba yang berbuat kerusakan. Wa tagha dan dia telah melampaui batas dalam perbuatannya dia maksiat malah dia membuat diskotik dia berzina malah dia ngebosi teman-temannya berzina ngajak-ngajak yang lainnya wanasyal mubtada wal muntaha dia lupa bagaimana permulaan hidupnya dan akhir daripada hidupnya orang ini nggak tahu diri ini dia nggak tahu bagaimana permulaan hidupnya dia dulu nggak punya mata tapi ketika Allah berikan mata dibuat maksiat kepada Tuhan sendiri dia tidak punya kaki tapi ketika Allah ciptakan kaki ternyata dibuat bergerak ke tempat-tempat yang di, tidak dirotoi oleh Tuhan nya dia tidak ada kekuatan dari sperma, mani, mubtada awal mulanya. Allah kasih kekuatan ternyata dibuat untuk melakukan perzinaan, kedoliman, dan lain-lainnya. Dan dia juga lupa, muntaha, akhir hidupnya apa? Ternyata antara neraka dan surga, nanti ada hisab. nanti akan diadili oleh Allah nanti ada azab kubur nanti ada ketemu Israel nanti akan ketemu mungkar dan nakir nanti akan ketemu malaikat malik malaikat zabaniyah dia lupa itu semuanya Bisal abdu abdun yakhtali dunia ja. bidin yakhtilu abdun yakhtilu dunia bidin Sejelek-jelek hamba adalah hamba yang dia tadi itu mencari dunia dengan cara agama. Amal akhirat dibisniskan buat pondok bagus, tapi untuk cari kekayaan. Dakwah baik, bidin urusan agama, tapi untuk materi sejelek-jelek hamba yaitu hamba yang mencari dunia dengan agamanya. Naudzubillah min dzalik. Hah? Bidin ay bi amal akhirah. Hah. Bisal abdu abdun yaktiluddin bisyubuhat sejelek-jelek hamba yaitu hamba yang mencari agama artinya merusak urusan agamanya dengan syubhat bukan cari halal tapi cari ya ini kalau begini menurut gol ini nggak apa-apa kalau perlu haram gimana caranya supaya jadi halal Urusan agama cari yang murni halalnya, yang jelas halalnya, jangan yang syubhat. Ada putih, ada hitam, ada abu-abu, kira-kira abu-abu itu putih enggak? Enggak putih, walaupun tidak dikatakan hitam. Urusan agama ada halal, ada haram, ada syubhat. Syubhat ini bukan halal, gitu loh. Jangan kamu katakan syubhat itu adalah halal. Ini abu-abu. La putih wala hitam. Nah, putih wala hitam. Urusan agama jangan cari syubhat. Apalagi haram. Cari yang murni. Bisal abdu Abdul طمع يسحبه طمع يسحبه طمع طمع طمعين ذو له طمع وصيف بالمستر مبالغه وجرئ بالاضافات العبد هذا غلطان طمع يقوده او عبد طمع يقوده sejelek jelek hamba yaitu hamba yang mempunyai apa ya? Semangat atau tomak-tomak ini rakus gitu ya. Rakus ya guduh, yang menggiring dia. Jadi kerakusan yang menggiring dia. Orang itu kalau rakus itu pingin menguasai, nggak pernah puas sama sekali. Dapat rezeki lima ribu, dia masih berpikir seratus ribu yang lebih banyak. Nggak syukur dengan yang ada. Ini rakus ini. Apa kalau bahasa sekarang ini? Hah? Serakah? Ah, boleh. Serakah. Serakah dia tadi itu setiap saatnya diarahkan oleh keserakahannya. Kalau sudah serakah, semuanya nanti akan segala cara yang ia jadikan untuk menggapainya. Baik itu menipu, baik itu merampas, baik itu mengkorupsi atau yang lainnya. Sejelek-jelek hamba, tomaun ya guduh. Ya, keserakahannya tadi itu yang menggiring dia itu paling jeleknya hamba. Seharusnya manusia itu jadi gona'ah. Apa gona'ah itu? Jadi orang tadi menerima. Alhamdulillah yang penting anak tidak merugikan yang lain. Syukur. Al-gona'atu malun la yanfat ke Nabi. Sifat menerima itu adalah kekayaan yang tidak pernah punah. Bisal abdu abdun hawan yudilloh sejelek-jelek hamba yaitu hamba yang hawa nafsunya menyesatkan dia yang dicari kepuasan hawa nafsu kapan hawa nafsu akan puas nggak akan puas hawa nafsu seharusnya hawa nafsu itu ditekan akal lebih dikedepankan kalau sudah hawa nafsu diikuti belum kawin pun rangkulan nggak malu dia. Belum halal pun buka auratnya nggak malu dia. Sejelek-jelek hamba adalah hawa nafsu yang menyesatkannya. Bisal abdu abdun Sejelek-jelek Hamba itu hamba yang selera tinggi, yang menghinakan dia. Pinginnya duitnya banyak, tapi dia harus menghinakan diri. Yang dia tadi itu jadi tokoh agama, dibuang saking pinginnya jadi pejabat. Sampai dia tadi itu cari dukungan itu, dan ini akhirnya jadi orang hina. Seandainya dia jadi itu tokoh agama, pejabat pun minta nasihat sama dia. Misalnya, ya. ini termasuk gambaran rogo, abdun rogo, Dia adalah orang yang disegani, dihormati. Tapi ketika ketemu orang kaya, waduh. Dia betul-betul khidmat sama orang tadi itu. Hanya sekedar tujuan untuk mendapatkan duit materi. Tapi dia harus menghinakan dirinya. Ini abdun rogobun yudillu. Seharusnya tidak demikian. Walillahil izzatu walil mu'minin. Kejayaan itu milik Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman. Jadi orang yang punya harga diri. Jangan kamu tadi itu pingin dirahmati oleh manusia. Akhirnya enggak berharap rahmat Tuhanmu. Jadilah orang yang selalu berharap rahmat Allah. Akhirnya sama manusia kamu menghormati bukan karena ingin dikasih. Bukan karena ada pamrih, bukan karena ada tendensi menghormati karena amalnya, karena taatnya, bukan jabatannya, bukan kekayaannya, manfaat. Karena itu jangan jadi orang yang mempunyai selera sehingga menghinakan diri kamu. Ini semuanya disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk Menjadikan diri kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia, mulia di dunia, mulia din, di akhirat. Selamat dunia sampai akhiratnya. Camkan betul, hadis ini insya Allah akan sangat bermanfaat. Wallahu alam.